Pedagang di sejumlah pasar tradisional rea anu katohian positif COVID-19. Satu tas katohian sawatara pedagang pasar tradisional anu positif COVID-19, ngarojong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merdih Kabupati jeung Wali Kota Sajabar sangkan ngarekepan panalingaan pasar tradisional. Eta para pedagang teh diantarana anu daragang di pasar Antri Cimahi jeung pasar Cileungsi Bogor. Masuk ke hukum tugas Jawa Barat yang harus diwaspadai sekarang adalah pasar tradisional. Ya, di Cileungsi, pasar di Antri Cimahi, dan saya titip ke Pak Bupati untuk mengkondisikan pasar yang paling harga tantangan ya, menjaga protokol. Sajroning kitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Muhammad Arifin Sonjaya ngeceskeun tina 400-an pasar rakyat atawa tradisional anu dikokolakeun ku pamarentah daerah di Jabar kakara aya 125 anu diwewegan ku sistem online atawa digital. Dianti eta pihakna mayeng nyorang sosialisasi ngeunaan pasar digital ka para pedagang di pasar tradisional salah sahijina pikeun nyinglar sumebarna virus corona. Ada sekitar 400-an di Jawa Barat yang dikelola oleh pemerintah daerah, miliknya pemerintah daerah, itu ada sekitar 125 yang sudah mereka mempunyai online. Hanya online-nya itu ada yang sudah kerjasama dengan distribusi, dengan Gojek, ada juga yang memang mereka satu arah itu bisa di HP, Nexus, WA, ya, kan gitu, beli ini silakan rea ke sini. Itu kan baru satu arah, belum ada ke pengirimannya, belum ada distribusinya. Mangsa pandemi COVID-19 anu karandapan kiwari geus ngalantarankeun kagiatan dagang ngaliwatan pasar digital ngaronjat. Arifin ngimbohan, salesai usaha di Jabar anu ngajual produkna secara online, omsetna geus karonjat 300% dina masa pandemi COVID-19. Kugituna dirina nandeskeun digitalisasi pasar mangrupa tarekah anu HD. Budi Hartati, Bandung TV.